Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu adalah Maha Mengetahui. Saya bersumpah. Kemudian bagi yang beragama Kristen dan Katolik, agar menirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Kemudian bagi yang beragama Hindu, agar menirukan kata-kata saya. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Akan setia dan taat sepenuhnya sehingga terbentuklah rasa cinta, ikhlas mengabdi bagi bangsa dan negara ini tanpa keinginan untuk mengambil keuntungan bagi pribadi, golongan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua sebagai abdi negara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai Bupati Sragen dan juga pejabat pembina kepegawaian, tenaga baru yang muda, yang kreatif, yang inovatif, yang bisa diajak bareng membangun Sragen. Kabupaten kecil berbatasan dengan Jawa Timur. Di Solo Raya kita masih harus berlari dengan kencang untuk tidak tertinggal dari wilayah yang lain, apalagi di seluruh Jawa Tengah. Ya, kalian segera bisa menyesuaikan diri, segera bisa berlari bersama saya untuk membuat Sragen ini lebih baik, masyarakat sejahtera, terayomi. Kita layani mereka, karena sekarang paradigma yang baru, ASN bukan dilayani, tapi melayani. Tidak ada lagi ceritanya seorang pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, yang disobio-sobio nengomai, dimanggake, kalau kita semua tidak bisa menjaga harkat martabat diri kita sendiri dan jabatan yang kita pikul serta identitas diri kita. Jangan lupa subscribe ya.